gerakan CSR untuk Indonesia. Indonesia, tanah air kita tercinta. Di mana negara ini merupakan tempat kita dilahirkan. Negeri yang indah, kaya akan hasil alamnya yang melimpah, keasrian lingkungan, banyak pepohonan, lingkungan yang hijau, dan lingkungan yang sehat. Tetapi, seiring perkembangan zaman, alam yang indah itu perlahan sirna. Di mana saat ini banyak perusahaan yang muncul melakukan kegiatan bisnis usahanya hanya untuk keuntungan perusahaan tanpa mempedulikan lingkungan. Seperti inilah keadaan Indonesia saat ini. Dari hal tersebut, seharusnya perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan semata, melainkan perlu melakukan suatu pergerakan, yaitu CSR, Corporate Social Responsibility, merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berada. CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sosialnya. Dengan itu, melakukan tindakan charity yang bersifat sukarela bukan sumbangan ya, tetapi lebih dari itu. Dari CSR, kita mengenal konsep triple bottom line atau 3P. Apa sih itu? Yang pertama, yaitu people. Perusahaan harus memperhatikan seluruh kepentingan stakeholder dan turut mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, yaitu planet. Produk yang dihasilkan ramah lingkungan, bukan malah merusaknya. Misalnya saja, dengan mengurangi atau mengolah limbah. Dan yang ketiga, kita tahu dong kalau perusahaan pasti mencari profit. Ketiga hal ini saling berhubungan dan akan menguntungkan pastinya. Inilah kunci pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Sejak munculnya banyak perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar dan sosialnya, membuat banyak masyarakat berunjuk rasa atas dampak yang diperoleh masyarakat dan lingkungan atas kegiatan perusahaan. Salah satunya, dampak pada lingkungan seperti pencemaran, dan hal tersebut mendapat penolakan keras dari masyarakat. Di Indonesia, yang awalnya masih banyak pepohonan, keasrian alam lingkungan, namun dari tahun ke tahun dengan seiringnya perkembangan zaman, atas ulah dan keserakahan manusia, mulai munculnya perumahan-perumahan yang dibangun, banyak perusahaan-perusahaan yang bermunculan, dan mereka melakukan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Terlebih lagi, merugikan masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penerapan CSR. Dengan begitu, perusahaan dan masyarakat akan menjadi lebih bersahabat. Hubungannya pun akan menjadi lebih baik. Masyarakat yang awalnya menolak keberadaan perusahaan akan jadi mendukung, karena mereka mendapat manfaat positif dari penerapan CSR. Penerapan CSR tidak bersifat sementara saja, melainkan bisa digunakan untuk keberlangsungan antara perusahaan dan lingkungan di masa yang akan datang. Berikut contoh penerapan CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama adalah penghijauan lingkungan yang akan berdampak baik bagi lingkungan. Yang kedua, beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu. Yang ketiga, pelatihan kerja, UKM, lembaga untuk masyarakat agar memperluas lapangan pekerjaan, dan pengembangan kewirausahaan masyarakat. Selanjutnya, pembagian beras atau sembako bagi masyarakat yang tidak mampu untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Selain itu, penerapan CSR merupakan investasi bagi perusahaan itu sendiri yang nantinya akan mampu meningkatkan profitnya di masa yang akan datang.